Bismillahirrahmanirrahim. Apel pagi, Senin, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022 dimulai. Masing-masing ketua regu menyiapkan barisannya. Barisan disiapkan oleh pemimpin apel. Pembina apel memasuki lapangan. Lapor, apel, Senin, pagi, 8 Agustus 2022, siap, laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Siap, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه wa'alaikullimani. Yang kami hormati Ustaz Rijal selaku Kepala MTS, Ustaz dan Ustazah sekalian yang membersamai kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Pada pagi yang berbahagia ini, kami para asatidzah semalam mendapatkan berita gembira. Maka pada pagi hari ini kami ingin mengucapkan selamat kepada abang-abang kita, kepada kawan-kawan kita yang sudah berjuang untuk mendapatkan juara, yang telah berjuang membawa nama baik Damora di tingkat beliau juga murid sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenal yang semua yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau ini pernah bermajlis di majlis Anas bin Malik. Dan di antara murid beliau, murid dari Ar-Rabi'ah, Ar-Ra'i ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi. Di antara muridnya juga yang pernah bermajlis kepada beliau adalah Imam Malik bin Anas. Ini juga Imam Madhab Maliki. Kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri, ada juga Al-Auza'i. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar dalam agama Islam. Dan semua ini merupakan murid atau seorang yang pernah bermajlis ilmu kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Kalau muridnya semacam ini, maka gurunya tidak kita sangsikan lagi bagaimana keilmuannya. Jadi kuncinya apa? Kunci suksesnya apa? Jadi beliau pernah pada suatu malam, saking asiknya, saking enaknya membaca mutolaah kita, sehingga sampai larang-larang masih membaca kita. Sehingga kawan-kawannya ini merasa kasihan, ya, kemudian menghampiri dan mendekati yuk kita sayangi diri kamu. Apa yang dikatakan beliau? Inilah kuncinya. Dan saya harapkan antum hafal dan selalu diingat apa yang dikatakan beliau. Innal ilma la yu'tihi ba'dahu. Innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta yu'tihi kullaka. Saya ulang sekali lagi,
innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ada yang hafal? Kalau yang ada hafal, Ustaz kasih hadiah. Setelah acara boleh langsung ke kantor. Nah, ada yang hafal enggak? Boleh putra, boleh putri. Saya ulang sekali lagi. Innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian darinya kepadamu hatta sehingga kamu memberikan dirimu seluruhnya kepadanya. Innal ilma la yu'ti ba'dahu. Sesungguhnya ilmu tidak akan memberimu sebagian darinya, dari ilmu, hatta tu'tihi sehingga kamu memberi ilmu kullaka, seluruh yang kamu miliki. Maksudnya, jadi dalam menuntut ilmu kita harus sepenuhnya untuk ilmu. Tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, sepenuhnya kita berikan untuk ilmu. Sehingga tidak kita dengar lagi datang ke sekolah terlambat. Alasannya kenapa? Karena ngantri mandi. Datang sekolah terlambat alasannya karena ngantri makan. Datang sekolah terlambat karena telat bangun tidur. Tidak ada alasan itu. Mestinya kalau semuanya diperuntukkan untuk ilmu, maka insya Allah hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Mestinya kita terlambat dari banyak di antara teman-teman kita yang tidak terlambat. Berarti teman-teman kita yang ada di atas itu bisa tidak terlambat. Kenapa kita satu, dua orang, sepuluh orang terlambat? Belum menunjukkan sepenuhnya ilmu. Kemudian ketika sampai kelas, maka pikiran kita juga untuk ilmu. Jangan sampai ustaznya menjelaskan, antum berpikir tentang kemana. Ustaznya memberi semangat berapi-api, antum berasap pun belum. Jadi pikiran ketika di kelas fokus mendengarkan apa yang dijelaskan. Ustaz tidak boleh melayang kemana-mana. Kemudian juga waktu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Ini kita menyayangkan. Kita di sini sudah kerja kuat dengan rapi. Kapan bangun tidur, kapan makan, kapan belajar, kemudian nanti kapan kerja, semua sudah diatur. Tetapi ketika guru misalnya terlambat ataupun tidak masuk kelas, aktivitasnya itu, ya, kalau yang di dalam kelas ngantuk tidur ataupun ngobrol, kalau tidak itu keluar ngobrol di depan sini. Itu lumayan pemandangan. Tetapi terkadang-kadang seperti kemarin setelah istirahat terjadi, ustaznya tidak hadir, anaknya di kelas pun tidak ada. Bukan tidak hadir, terlambat ya kan? Karena ada suatu keperluan. Anaknya sudah menghilang. Begitu ustaznya masuk, anak-anaknya pada kemana? Telponlah ustaz menawar. Padahal jelas antara pagi sampai dengan menjelang zuhur itu adalah waktu kita untuk belajar di kelas. Tidak ada guru berarti ada aktivitas yang bermanfaat, yaitu dengan membaca buku. Jadi seolah-olah kita sudah banyak ilmunya sehingga waktu yang luang itu enggak kita gunakan untuk membaca. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam kategori orang yang tidak tahu, palingnya tidak tahu atau jahil murah. Ini yang paling disayangkan. Boleh kita tidak tahu, tapi kita harus menyadar kalau kita itu tidak tahu. Sehingga kita berusaha mencari tahu, kemudian kita mau belajar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang tidak tahu kalau kita tidak tahu. Sehingga waktu yang luang digunakan untuk main-main saja. Padahal waktunya adalah waktu untuk belajar. Nah, ini bukan ciri orang yang sukses. Ciri orang yang sukses maka akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan harta. Harta sepenuhnya sudah mestinya kita peruntukkan untuk ilmu. Ini kita dapatkan. Ustaz ngajar 10 ribu. Kita itu tinggi sedikitnya. Mungkin harganya 10 ribu. Jajan antum sehari itu 10 ribu, 20 ribu. Sehari. Ini kitab harga 10 ribu ataupun 20 ribu. 2 tahun masih ada yang tidak punya. Saya tidak. Itu enggak mampu, tidak mampu atau tidak mampu. Atau karena pelit dengan ilmu.
ini sangat disayangkan. Kita sangat disayangkan, tetapi masih ada. Ataupun nanti besok setelah kena marah, ada. Besoknya lagi tidak ada. Jadi pinjaman atau kita membawa, kurang diperhatikan, memberi barang perhatikan, kemudian dihilangkan dalam waktu yang sangat singkat. Hilangnya kita berarti kita kurang perhatikan dengan kitab yang kita minta. Jadi, itu semua yang saya sebutkan, contoh-contoh yang saya sebutkan, merupakan indikasi bahwasanya kita belum sepenuhnya belajar untuk ilmu. Kalau seperti ini kondisinya, maka yang diharapkan kesuksesan di masa depan. Oleh sebab itu, di awal tahun pelajaran baru ini, Ustaz ingin mengajak lagi kepada kalian menatanya kita. Kita tata lagi niat kita, mungkin ada yang salah. Kita luruskan niat kita, kita belakang tekad kita bahwasanya datang ke Damora adalah untuk menuntut ilmu, bukan yang lain. Kita datang ke Damora tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut ilmu. Jadi kita berjuang bersungguh-sungguh mencapai apa yang sudah ditargetkan di daya modern arus. Kita mengikuti program-program yang ada di daya modern arus. Kita pelajari sains, kita pelajari ulum syariah. Kita juga mestinya mahir juga menguasai apa yang katanya menjadi unggulan dari kita. Apa katanya unggulan dari kita? Hafalan sama bahasa. Katakan-katanya karena kita belum mendapatkan fakta realita yang nampak bahwasanya kita itu memang jago hafalannya, nangjus itu lancar, belum mayoritas. Kemudian di bahasa juga kita belum mendapatkan percakapan sehari-hari berbahasa Arab. Maka di sini kita perlu berjuang untuk mendapatkan itu semua, untuk merealisasikan, membuat yang katanya tadi menjadi kenyataan, tidak sekedar katanya. Nah, itu adalah usaha kita, usaha para ustaz-ustaz untuk membina anak-anak kita. Jangan pernah menyerah, karena ketika kita bisa mewujudkan mencapai target yang sudah ditentukan tadi, maka ketika 6 tahun yang akan datang atau 1 tahun bagi yang kelas 6 ketika menerima ijazah, maka akan menerima dengan senang dan tenang. Senang karena mencapai target yang sudah ditargetkan, mencapai apa yang telah diharapkan. Senang karena apa? Karena dia siap memasuki kehidupan baru, bukan dari rumah tangga ya, kehidupan baru, memasuki dunia perkuliahan. Dia bisa masuk ke perguruan tinggi Darul SMBN. Kenapa? Karena dia masuk 40 besar sehingga punya kesempatan dapat undangan melalui SMBN atau bisa melalui undangan sepan PTG. Dia oke, ada jatah saya. Buat dari apa? Keseriusan kita dari hari. Kemudian juga kita ingin masuk jalur SBMPTN. Karena materi sudah kita kuasai. Mau kita tes, ayo kita siap. Mestinya seperti itu. Apalagi jalur PBSD. PBSD itu program beasiswa sambil berprestasi. Dengan senang hati kita ikuti. Kenapa? Karena kita gaya, kita ikut program PBSD. Kalau keluar tidak bisa, karena ini diputuskan untuk gaya. Program PBSD ini luar biasa. Namanya program beasiswa santri berprestasi. Namanya aja keren kan? Untuk santri berprestasi. Kemudian fasilitasnya apa? Dapat apa beasiswa, uang saku, kemudian juga bebas pendidikan. Universitasnya di mana? Universitas-universitas yang bonafit. Universitas-universitas yang berkualitas. Seperti UI, UPI, UIN Surabaya, UGM, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Jadi bergengsi. Dan itu bisa bagi antum sekalian, anak santri yang siap untuk mengikuti PBSD tersebut. Dan itu bukan hanya angan-angan, itu ada fakta dan realita. Buktinya di tahun ini ada 3 abang kelas kita yang lulus melalui jalur PBSD. 1 lewat di UI, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia agak main-main. Terbaik di Indonesia ya, UI, ITB, UI. Jadi setelah masuk itu luar biasa. Kemudian ada UPI Bandung, lulus UPI Bandung. Ada juga di UIN Surabaya. Dan untuk bisa lolos itu enggak
Tapi memang dipersiapkan karena ada kekhususan, itu ada identitas daya, ada kemampuan membaca kita, ada kemampuan hafalan Al-Quran bagus, nanti dilahirkan. Nah, kita persiapkan dari sekarang sehingga kita bisa masuk jalur tersebut. Karena untuk masuk jalur ini bahkan lebih sulitnya, kalau di UI itu lebih sulit berarti tes. Kenapa? Karena tesnya itu seleksi bekas, iya. Kita. Kemudian dites secara tulisan itu ya, itu juga dites. Setelah itu tidak cukup, kemudian ada tes yang ketiga yaitu interview, wawancara. Itu wawancara langsung. Kamu kelebihannya di mana? Saya kelebihan di membaca apa? Kita. Suruh membaca kita. Saya hafalan Al-Quran. Dites hafalan Al-Qurannya. Saya jago tes. Mana buktinya ada? Bahkan yang di UI tidak cuma tiga tesnya, sampai masuk ke tahap SIMAK UI. SIMAK UI itu berarti tes lagi, yang kata ini Bang Alif ya, yang lewat di UI, itu lebih berat dibandingkan SBMPTN. Yang SBMPTN saja, kawan-kawan itu pada tahap kedua SBMPTN. Lebih susah daripada UN. SIMAK UI lebih susah lagi. Tetapi Alhamdulillah, di kita ada lewat itu. Yang sebelumnya ketika pengumuman datang tadi 3 orang, tetapi setelah SIMAK UI yang lulus di UI dengan 2 orang se-Indonesia, 2 orang se-Indonesia dan 1 di antaranya berasal dari daya kita. Jadi dari seluruh santri di desa diseleksi melalui 3 seleksi dapat 5 orang. Dari 5 orang itu diseleksi melalui SIMAK UI 3-2 orang di antaranya adalah Bang Ali yang abangnya dulu juga sekolah di sini, nyantri di sini, dan lulus di UGM dan Unibro. Di UGM lulus, di Unibro juga lulus. Tetapi dia ambil di Unibro. Dan sekarang sudah lulus dan kerja di kementerian. Namanya Adi. Adi. Nah itu ya. Itu didapat bagaimana caranya? Jadi, inna ilma la yu'tika ba'dahu hatta yu'tihi kullaka. Jadi berikan sepenuhnya untuk ilmu. Tenaga antum, waktu antum, pikiran antum, harta untuk guru ilmu. Dan ketika kita berilmu, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita. Makin cita-cita kita tinggi, maka perjuangan kita semakin keras, semakin kuat, semakin hebat. Tidak boleh menyerah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muslimin. Apa janji Allah? Dan orang-orang yang berjihad, yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan menunjukkan jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Kahf ayat 69. Itu sebagai penutup dan Ustaz padai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rat. Pembacaan doa. Kalian sudah belajar taklim mutalim. Dalam kelas 1 itu ada dijelaskan, man allamaka harfan mimma tahtaji ilaihi fiddin bahwa abuna fiddin. Jadi seseorang yang mengajarkan kamu meskipun satu huruf sesuatu yang berguna pada agamamu, maka dia adalah abuna fiddin, orang tuamu dalam agama. Jadi maksudnya abuna fiddin adalah guru-gurumu. Biasanya seterusnya ataupun guru-guru yang lain tidak mesti agama, ketika ingin menyampaikan materi biasanya ada mukadimah, ada penutupan. Biasanya di situ sampaikan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan pada tingkat provinsi mendapatkan hasil yang lebih baik, insyaallah. Mudah-mudahan juga dapat meraih juara satu. Anak-anak kami yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan satu kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Dan kunci ini Ustaz ambil dari sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Suarga Hayati Tanyai, yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Rafat Basha. Beliau menuliskan
salah satu tokoh ulama besar kalangan tabi'in yang bernama Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Sebenarnya nama aslinya bukan Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i, tetapi Ar-Rabi'ah bin Farruh. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi al-umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabi al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil-jasad wa ziyadatan fil-'ilmi wa barakatan fil-rizq wa tawbatan qabla al-mawti wa rahmatan 'inda al-mawti wa maghfiratan ba'da al-mawt. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati al-mawt wan-najati min an-nar wal-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan mahsuma. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khaasireen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban-naar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Apel telah selesai. Laporan apel pagi Senin 8 Agustus 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan. Perkenankan meninggalkan. Dosen ingatkan kembali untuk putra minggu depan tidak ada lagi yang tidak pakai peti hitam sungguh. Bapak-bapak umum, bar, barisan, jalan. Video nih.